jadi ini burung perkutut guys. Burung ini saya jinakkan dan caranya seperti ini guys, kita lepas. Kita lihat gimana responnya. Cara merawat burung perkutut guys, biar bisa jinak, kita juga harus melatih. Kita latih seperti ini guys, kita panggil. Kalau burung ini mau datang dan sudah ada karakter untuk jinak, kita panggil. Kadang ada yang pakai peluit, tapi ini saya nggak pakai peluit. Kita panggil ada respon. Nah itu berarti nanti besarnya panggil juga bisa jinak. Kita mengajarinya sambil kasih makan ya. Kita kasih makan sambil melatih untuk jinak. Burung.
burung ini bising sekali, suaranya kuat, jadi bising burungnya. Nah, yang burung perkutut ini takut udah sama burung ini. Burung ini burung-burung jinak saya, guys. Dan ada satu burung kekutur yang jinak. Nah, ini burung tekukur saya, guys, di belakang ini. Ini juga burung tekukur jinak. Lihat. Ini adalah burung tekukur saya. Ini burung petarung, guys. Nah, ini burung perkutut. Nakal ya burung tekukur.